dan mengajar belajar. Ini kitab Cik Hairul. Allah. Terpas. Tapi yes, sejarah asal daripada tahun 2001 lagi. Saya dah masuk Giat Mara, Giat Mara Segamat masa tu. Okey. So setahun kat sana. Oh, setahun. Orang 6 bulan, saya setahun. Saya buat lembap. Extend. Memang kita belajar khusus, nama sekatan khusus tu adalah PPU. Penyejuk penyaman udara. Asal aircon dan juga peti sejuk lah. Tak, saya bagi contoh yang sama. Mesin basuh saya bunyi. Bila dia pusing, dia bunyi grek, grek, grek. Saya cari bunyi dia. Grek, grek, grek. Oh, cik, tu ada grek, grek, grek bunyi. Saya tengah cari. So, diorang nak cari susah. Okay, so kita buatkan buku fizikal ni supaya diorang senang nak cari. Mengikut masalah diorang. Okay, so bila diorang dah scan dia punya video, dah tengok dekat QR code, dah tengok dia punya video dia. So dekat situ diorang dah jadi digital. Diorang boleh pilih video yang lain. Diorang boleh pilih. Kalau buka tayar kereta, buka tayar dulu baru buka skru. Saya buka tayar dulu baru. Sebab masalah tayar bukan skru. Kita buka lah tayar dulu. Kalau yang ada basic TVET tu, basic kemahiran tu, memang mudah lagi lah. Tapi kalau yang tak ada basic TVET tu, kalau sekarang ni rasanya yang penting minat lah sebenarnya kak. Kalau minat semua jadi kemahiran ni untuk diri sendiri juga. Betul. Dan sepanjang kehidupan kita ni memang kemahiran ni memang tak lepas lah. Kalau kita sebab TVET ni dia nak masuk dalam nak in dalam jiwa tu mudah. Sebab apa dia, apa yang kita buat tu akan selalu buat. Sebenarnya gaji budak TVET lagi mahal. Oh, kan buka-buka boleh bila pasang balik ada skru lebih satu. Mana pergi skru ni? Esra.